stand kita kerajaan negeri berhubung dengan apa yang berlaku dan juga keselamatan pelajar-pelajar kita di sana. Kita meneliti dengan dekat dan kita sudah ada pegawai yang dilantik khusus oleh kerajaan negeri di sana, Ustaz Azhar Saleh. Jadi ramai ibu bapa yang bertanya tentang keselamatan anak-anak, ada perlu anak-anak mereka dibangun pulang dan sebagainya. Jadi dalam hal ini kerajaan negeri mengambil keputusan untuk ikut apa saja keputusan yang dibuat oleh kedutaan Malaysia di sana dan juga oleh Wisma Putra. Dalam masa yang sama, pegawai kita pula sedang meneliti perkembangan ini secara dekat dan kita menasihatkan kepada pelajar-pelajar daripada Kelantan untuk mengambil langkah-langkah keselamatan. Kalau tidak perlu keluar, jangan keluar daripada penginapan dan sentiasa mendapatkan maklumat daripada pegawai yang dilantik oleh kerajaan negeri dan juga kerajaan Malaysia. Itu pernyataan awal. Terima kasih. Sekiranya keadaan bertambah serius, macam mana? Sekiranya keadaan bertambah serius dan kerajaan Malaysia menasihatkan pelajar Malaysia balik, maka kita akan minta supaya pelajar-pelajar serta juga. Setakat ini pelajar kita semuanya dalam keadaan selamat lah. InsyaAllah. Cuma kita minta supaya pelajar kita tidak terlibat dengan sebarang aktiviti-aktiviti oleh kedua-dua belah pihak untuk menjaga keselamatan. Arrangement untuk balik macam mana? Ada penerbangan khas ke? Itu kita akan apa, kalau perlu bagaimana kita buat dulu. InsyaAllah kita akan ikut Wisma Putra. Ya, kalau perlu, sebab kita dah ada pegawai di sana, kita lantik khas. Dan buat masa sekarang ni, pegawai kerajaan Kelantan ni kita lantik, dia sudah beli stok makanan untuk tempoh tertentu sekiranya berlaku apa-apa yang maknanya kita sudah ada stok makanan yang cukup untuk badan kita. Ini untuk rumah Kelantan? Ya, untuk pelajar-pelajar Kelantan. Pelajar Kelantan ni dia masih tu di mana? Mostly dia kat mana? Dia boleh dikatakan, okay, pelajar Kelantan sebahagian besarnya adalah di Universiti Azhar di Kaherah, ibu kota Mesir. Tapi yang ambil perubatan ada juga di beberapa wilayah lain, sebagai umpamanya di Zakazik, ya. Lepas itu di Iskandaria pun ada, lepas itu beberapa wilayah lain. Tapi yang membimbangkan adalah di Kaherah. Okay. Jumlah? Lebih kurang 2,000. Tapi jumlah sebenarnya saya tak ada, sebab ada pelajar yang pergi secara persendirian. 2,000 ni kerajaan YIK ke? Boleh, sebahagian. Dia bukan kerajaan YIK saja. Pada pelajar-pelajar YIK, ada yang kerajaan kerajaan negeri melalui YAKIN, ada yang mendapat biasiswa daripada berbagai pihak. Cuma pelajar Kelantan. Pelajar Kelantan 2,000. Lebih kurang. Okay.